Lagi people, selamat datang di video hari ini gua mau nunjukin ke lu how atau gua beli beberapa barang, gua unboxing, gua review ya. Yang ini harganya tuh mantep banget guys, karena banyak yang 100 ribuan aja. Bukan banyak lagi, hampir ini semua yang gua beli nih, ini di range di under 100 ribu sampai 100 ribu lebih doang. Udah, kayak gitu. Jadi gua beli satu ini 300 ribu, dapet 3 sepatu guys. Ini suka banget nih gue pakai kayak gini-gini. Lucky people yang segmen kantong pelajar pasti suka sini, masuk sini. Oke, jadi ada apa aja? Gue kasih lihat nih, di sini ada Kodachi ya. Ada banyak yang request juga nih, gue tahu nih. Juga ada Warrior ya, ada yang request juga banyak juga. Dan satu lagi ada Truth ya. Oke, ada 3 ini yang akan kita unboxing dan akan gue kasih lihat dan kita akan haul hari ini. Tapi sebelum kita masuk reviewnya, di subscribe dulu pasti channel ini, di klik tombol like-nya, coba juga untuk share ke teman-teman lu. Dan gue juga mau kasih tahu guys ya, kan gue beli barang-barang ini pasti di e-commerce dong, online dong. Gue yakin lu juga kan. Jadi kalau gue sebelum aja ke e-commerce nih, gue biasanya pakai Shopback dulu guys, supaya apa? Supaya gue dapet cashback dan walaupun gue belanja, gue tetap untung gitu loh. Apa? Shopback itu apa? Banyak yang belum tahu Shopback itu apa. Jadi kalau belum tahu nih, Shopback itu adalah aplikasi yang bisa kasih lo cashback kalau lo belanja di aplikasi e-commerce favorit lo. Dan banyak banget pilihan-pilihan e-commerce yang ada di Shopback. Ya kayak biasa gue suka belanja kayak di Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan Booking.com. Jadi lo beli tiket aja bisa dapet cashback guys ya, suka jalan-jalan nih, tapi jangan jalan-jalan lagi covid ya. Nanti abis covid bisa jalan-jalan. Dan kalau lo mau lihat ya, saking seringnya gue belanja ya di Shopback nih, saldo gue, saldo cashback gue, sampai segini nih saldonya nih. Mantep bener. Ya sampai 2 juta kayak gini karena ketahuan gue suka belanja berarti. Gimana, menarik banget kan? Makanya kalau gua mulai sekarang nih belanja online, biasanya gua akan mulai dari Shopback. Oke, langsung aja kita masuk ke unboxing 3 sepatu ini yang sudah gua beli ya melalui aplikasi Shopback ke e-commerce favorit gua. Dan kita mau mulai dari mana dulu nih? Gua nih sangat tertarik dari yang Kodachi, tapi makanya karena gua sangat tertarik, kita taruh di terakhir aja ya. Oke, jadi ini kita terakhir. Kita akan buka mungkin dari Warrior nanti juga. Buka dari Truth dulu kali ya, ini boxnya keren banget ya. Kayak sturdy gini, warna hitam, rapi sekali, Truth ya. Dan ini gua beli tuh di aplikasi ini Tokopedia nih. Dan kebetulan karena ukuran 42-nya lagi nggak ada, jadi ya gua ambil aja ukuran size yang ada ya. Ini size yang ada adalah di size 40 di sini, Essentials. Jadi ini adalah tipe yang sangat essential ya sebenarnya buat lu ya. Kalau lu pakai ini kemana-mana versatile banget, karena sangat simple. Oke, kita dulu boxnya ada logo Truth. Di sini ada TRF, made from recycled material, bagus banget boxnya dari recycled material. Oke, dan di sini ada juga label tadi gue kasih lihat 40 triple white. This box is not edible. Keep away from children. Siapa yang mau makan box gitu kan, tapi ya mungkin anak kecil lah suka iseng kayak makan-makan gitu. Maksudnya kalau pegang kayak digigit-gigit gitu. Jadi ini nggak edible, nggak bisa dimakan guys. Oke, jadi ini dia Truth. Kita langsung ya lihat sama-sama. Belum, karena ini masih kertasnya. Jadi kita buka lagi kertasnya, ini ada cetakan-cetakan Truth kayak gini. Langsung kita buka lagi. Waduh, udah dapet ini nih, thank you card dari kami. Ininya bagus ya, kayak apa nih, kayak silver, tapi itu masih kayak rainbow gitu guys ya. Dan sini tidak hanya soal rasa untuk menentukan pilihan, terima kasih sudah menjadi bagian dari kami, open up new perspective. Oke, okay. Alright, oke, okay, alright, oke, okay, alright, oke, okay. Kita di sini dapat apa? Dapat sepatunya. Sangat simple. Seperti yang pernah gue review sebelumnya juga, sepatu-sepatu simple kayak gini yang style-style tuh kayak common project gitu ya. Dan gue mendapatkan sepatu ini hanya dengan harga, guys, dengerin ya, kantong pelajar ini suka banget, 169.000, alright, gokil ya. Oke, jadi sini kayak gini, bentuknya putih dan ini ringan sekali ya, pas gue pegang ini sangat ringan, baunya mahal ya. Dan ini leathernya juga terlihat bagus gitu ya, dipakai leathernya cukup lembut kayak gitu loh. Dan ini liningnya juga lembut sekali, di sini ada woven made in Indonesianya, sudah ada woven juga Truth kayak gini, rapi loh, dan rapi loh ini jahitannya loh, ada stitchingnya di sini ya, sini ada paddingnya di collarnya, dan di bagian belakangnya di sini ada di kayak laser atau emboss gitu ya, tulisan Truth ya. Seperti itu ada leather di sini ada stitching juga setengahnya, dan kayak begini guys, sangat simple, putih semua, all white, ada sepatu flat laces. Ini leathernya juga dipegangnya juga mantap sekali untuk harga kayak gini, 169.000, orang nggak ada yang nyangka gitu juga gak sih. Jadi ini kapsul kayak gini, dan kita lihat outsole-nya seperti ini ya. Ini kalau misalkan sepatu-sepatu kayak gini biasanya outsole-nya standar ya kayak gini ya, ada tulisannya 40 di sini, tapi kayaknya bisa gua on fit sih ini kayaknya 40-nya. Dan di sini insole-nya juga ada, bisa dicopot, ada grindel kayak gini. Oke, dan sini ada TRL Truth ya, Truth, cuma dia kiri kanan gitu, nyambung gitu guys nyata. Jadi kirinya tr, kanannya f gitu, karena u nya kepotong ya, jadi kayak di tr f.
kalau digabungnya baru truth gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini hang tag-nya juga stiker ya. Kayaknya sih stiker ini ya truth kayak gini guys, bisa dicopot kayak stuck gitu. Lalu cabut. Dan kayak gitu, ini simple banget ya. 169.000 gokil guys, gokil banget. Nanti kita akan cobain juga on fitnya ya. Makanya nonton sampai habis ya supaya bisa lihat fittingnya kayak gimana ini sih sepatu ini. Dan ini keren banget ya. Langsung aja kita menuju ke sneakers yang kedua. Ini juga boxnya rapi banget ya kalau gue lihat nih. Dan gue dapat ini harga diskon kebetulan 99.000 guys. Gokil. Sepatu zaman sekarang mungkin gue baru lihat juga kali ya. Kayak kemarin ada 100.000 kan gue pernah review juga Aerostrade itu ya. Dan sebenarnya untuk ukuran segitu 100.000 oke banget gitu. Ini juga oke banget gitu loh, 100.000. Ya Warrior juga terkenal banget ya kalau nonton Dylan, sepatu yang Dylan pakai itu sepatu Warrior. Dan ini juga sering banget dipakai dulu untuk olahraga gitu, sepatu Warrior, sepatu Kodachi, sepatu Capung, Dragonfly gitu ya. Itu dipakai untuk olahraga pada zaman dulu. Dan ini dia boxnya, bagus banget, warna coklat, ada logo Warrior kayak gini, sturdy, tidak penyok, dikirimnya juga ada logo Warrior juga, di sini ada logo kayak pemanah gitu. Dan di sini juga ada garis kayak gitu sedikit aksen. Dan sini article number Warrior, article number tapi Warrior ya. Article name-nya Sparta LC, color black white, size 42. Ini udah gue dapet size 42, masih ada garis juga. Oke, okay, dari sini bolongan, tadi juga ada bolongannya. Oke, okay, langsung aja kita unboxing. Wow, di sini putih kertasnya ya, tidak dicetak. Sama yang Nike juga kayak kalau nggak salah kemarin juga putih gitu ya. Dan ini dia, wow, 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 wow. Wow, dia ikat dua-duanya. Jadi, waduh. Kayak beli buah nih, diikat ya. Oke, jadi seperti ini. Belum dimasukin juga tali sepatunya. Tali sepatunya cuma masukin di ujung doang ya. Ujung sini malah ya. Ujung sini, biasanya kan di sini. Tapi dia malah di sini. Kenapa? Jadi kita mesti pasang sendiri tali sepatunya. So, ini dia guys. Bahannya sepatu vulcanized sih sebenarnya. Ini pabrika sama semua Kodachi. Tadi gue udah bilang, ini buatnya juga di Bandung. Dan 100.000 guys. 100.000 ini bagus banget gitu loh. Kayak lihat nih, rapi ya kita lihat di sini. Vulcanized dan ini emang style ya Converse gitu lah ya, berasanya banget sih gitu kan. Tapi ini memang ya klasik gitu ya, sneakers klasik aja kayak gitu, siluet klasik gue bilang sekarang siapapun kayak udah bisa pakai ya, kayak Kamen Project sebenarnya siluet kayak klasik juga gitu loh. Dan ini adalah brand dari dulu juga ya. Jadi di sini dikasih obras di tangnya kayak gini biar rapi, ada woven warrior-nya juga. Ini gue belinya yang low kebetulan ya, ini Sparta Low LC. Ini canvas juga, canvasnya bagus gitu ya, kayak kaku gitu guys. Jadi kalau lo pakai emang mesti di break in dulu supaya lebih nyaman, dan insole juga lumayan empuk ya. Ada tulisan 42, terus ada tulisan Warrior-nya juga. Ada sedikit ada silika gel ya. Tadi sepatunya flat laces, di sini setiap hole-nya di punch hole pakai aluminium gitu, tulisannya Warrior. Gila sih ini kayak 100.000 guys. 100.000 lo biasa ini kan dijualnya. Tapi kalau kayak Converse gitu ya 700.000 gitu-gitu. Brand lokal biasanya di 300.000-an kayak gini, dan kadang-kadang masih ada belepotan. Ini rapi gitu. Ini juga karetnya di bagian toe box-nya rapi juga. Dan bagian bawahnya, beh, potongan sini outsole-nya juga rapi guys. Ini ada 42, ada Warrior, dan ini memang ya kita tahu brand luar ya, Converse kayak gitu. Oke, seperti itu. Ini juga ada hang tag-nya. Aku cinta buat Indonesia. Emang ini masih berasa vibe zaman dulunya. Sebenarnya ini harga 141.900, cuman gue dapet diskon jadi 99.000. Gokil banget. 100.000 ini keren. Dan ini sih yang terakhir yang menarik juga perhatian gue, ini mungkin akan gue coba jadi bitter gue kayaknya ini soalnya kayak gokil gitu, kayak menarik ya. Juga sebenarnya brand yang awalnya dari Jepang, cuma pada dulu tahun 90 kalau nggak salah itu diambil alih oleh pabrik Indonesia, jadi dibikin jadi buatan Indonesia dan tetap dijaga ininya ya, Kodachinya gitu, kayak boxnya kayak bener-bener kayak dari Jepang gitu segala macam ya, padahal ini tetap made-nya in Indonesia. Dan ini Kodachi kayak gini, ada regular number segala macam, dan ini gue dapat harganya 88.000. sebenarnya harga aslinya kayaknya nggak segini, cuma gue dapat kayak diskon gitu juga. Kayak gini size 42, color nih nggak tahu bahasa Jepang nih, kayak gini stripe. Dan ini memang bener-bener sebenarnya karena kita lihat, nanti kita lihat ya, ini boxnya tapi juga karena tipis jadi agak penyok-penyok gitu ya. Tapi cukup unik juga karena cara bukanya seperti ini, bahasa vibe vintage gitu sih gue ya membuka box ini. Dan wow, panjang banget ya. Oke, panjang banget. Size 42. Oke, seperti ini guys. Bentuk sepatunya ini sepatu vintage sekali ya. Ya, sepatu luar nih emang maksudnya kayak belum ada sih gue liat sepatu luar dia ikutin model sepatu luar apa gitu, nggak ada kayaknya nih. Emang dari Jepang aja sih, ada si Kodachinya aja gitu ya. Tapi bentuk gepeng kayak gini guys ya, kalau baru buka nanti baru lu udah pakai udah bentuk kaki udah enak gitu ya, udah tali sepatu dipasang. Dan emang ini logonya dia three stripes. Oke, okay, three stripes ya kayak zaman dulu mungkin emang untuk orang yang mau pakai Adidas gitu, tapi ya karena Adidas mahal gitu
gitu kan dulu ya, dan sekarang juga sih. Dan di sini pakai three stripes gitu ya untuk si kodachinya. Dan di sini suede loh guys ya. Di toe box ini suede, warna abu-abu, ada stitchingnya juga, tapi ya suede-nya nggak terlalu lembut gimana juga. Kanvasnya juga kaku, tapi di sini juga sablonan kodachinya rapi. Oh, ada benang biru ya. Terus di heel counternya ya nggak cukup lentur, tapi kayak karet gitu loh guys ya. Di heel counternya malah dikasih kayak rubber gitu. Dan di sini seperti ini, pansole ada aluminium semua, plate laces, stripe-nya juga di sini pakai nilon, dan di sini merah biru-biru gitu. Kalau Adidas biasanya ya terserah dia. Jadi kayak gue ingetnya kayak Adidas Americana sih warnanya ya, putih, biru, merah. Ini apa sih ada benang-benang biru udah tadi? Di tangan gue sekarang. Oke, di sini ada woven ya. Ya, kodachi seperti ini. Lucu ya namanya kodachi ya, atau sepatu capung, karena emang sama sepatu dragonfly itu mirip ininya apa siluetnya. Jadi orang banyak yang kayak bilang sepatu capung ya. Sama aja lah ya kayak kodachi capung karena siluetnya sama gitu. Dan yang gue kaget emang tadi gue beli 88.000, gue enggak tahu sih harga aslinya berapa gitu ya. Cuman ini gue dapat 88.000. Ini original ya. Ya, sepatu udah kayak gini mau dikawein juga. Udah murah. Ini di midsole kayak gini ya, ada garis-garis gini. Midsole tuh kayak enggak rata gitu. Kayak agak cembung ya, kayak agak melengkung gitu, tapi sini emang agak kurang rapi di midsole ya, untuk garis sendiri tapi oke lah ya, oke sih, gue mau dapet 100 ribu, dapet di bawah 100 ribu kayak gini seneng sih. Dan maksudnya ya, kalau misalnya kayak Aeroset kemarin, masih kalau misalnya gue 100 ribu gue pegang, masih kayak berasa gitu loh 100 ribu, tapi kalau ini memang emang zaman dulu punya sih ya, bikinan zaman dulu emang kayak bagus gitu. Gue gak bilang Aeroset jelek juga, maksudnya untuk harganya pas gitu ya, tapi ini untuk harganya 88 ribu, menurut gue kayak akan pilih ini gitu loh. Ya di sini ada strap-strapnya gitu, kayak gini, berasa vintage-nya juga sih, gue berasa kayak kesana kalau gue pakai tuh asik nih, gue dapet kesan anak vintage 80-an nih gitu loh gitu ya. Kayak foto-foto orang tua kita zaman dulu gitu kan. Dan di sini juga warna orange kayak gini, orange is my color man, you know. Kombinasi warnanya enggak mengecewakan, bagus juga gitu. Harusnya ini kan gamsol ya, ini kan karet, benar-benar karet yang keset banget guys. Ini emang ini pakai untuk olahraga bulu tangkis segala macem ya. Dan Sri Susanti pun juga pernah pakai gitu sepatu ini gitu. Jadi ini gokil ya, gamsolnya juga ini orange banget, emang enggak terlalu rapi ya karena emang ini ya, karena lengket banget tuh kayak ada sedikit string-string karetnya gitu masih ada. Ya, seperti itulah guys ya, tapi untuk 80.000 menurut gua gokil sih, lu sikat sih. Kayak ada yang nanya, "Bang, review wah 100.000 ini ya." Oke, jadi kayak gitu, sebelum kita lihat sepatunya kayak gimana pasti pakai, gua tadi kan udah bilang gua mau jelasin gimana cara pakai Shopback. So, let's go, kita buka aplikasi Shopback-nya. Pertama kalau lu punya aplikasinya lu harus download dulu dong ya kan? Link-nya ada di description box, oke? Kalau udah download, langsung aja lu buka aplikasinya, bikin account seperti biasa ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya tinggal buka aplikasi Shopback kayak gini. Dan ini sebenarnya aja sebagai pintu gerbangnya aja guys, kayak gue bilang. Jadi sebelum lu buka ke aplikasi yang lu mau tuju, bisa kayak Tokopedia, Zalora, atau kayak Shopee, lu tinggal buka Shopback dulu sebelum ke aplikasi yang emang lu beli. Jadi kayak gini nih, kalau kita lihat nih di homepage-nya Shopback, ini banyak banget ya e-commerce yang biasa pasti kita suka pakai, ada Tokopedia, Lazada, Blibli di sini, Shopee, Zalora segala macam. Di sini ada juga promo-promo gitu segala macam, all stores gitu. Dan kita coba buka di Tokopedia misalkan gitu ya. Nah, jadi sini ada dua guys, Tokopedia Marketplace sama Tokopedia Digital. Digital tuh kayak bayar tagihan segala macem gitu ya kalau beli isi pulsa. Dan kalau misalkan marketplace ini ya kayak lu belanja biasa gitu, dan ini cashbacknya up to 10.000, mantep banget kan. Nah di sini langsung ada homepage-nya Tokopedia. Dan seperti biasa kalau misalkan lu mau cari barang apa tadi kayak sepatu kodachi gitu ya, nah langsung aja search di sini itu sepatu yang lu mau ya. Tadi ini gue tipe model 8111 ya tadi ya, nih bisa tinggal lu pilih aja dan tinggal lu belanja seperti biasa. Nanti kalau misalkan transaksi lu udah terverifikasi, baru bisa lu dapetin cashbacknya tadi kayak 10.000 ya kan. Jadi udah deh, tinggal kayak gitu aja belanja dengan mudah seperti biasa, gampang banget kan, lu tinggal dapat cashback-nya. Nah, cashback ini bisa dicairin jadi pulsa atau lu bisa transfer ke rekening bank lo. Jadi bisa langsung lu pakai duitnya gitu. Tapi saldo cashbacknya harus cukup dulu. Jadi untuk pulsa minimal saldo cashback lu harus 25.000. Kalau misalkan mau transfer ke rekening minimal 50.000 guys. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kapan lagi belanja dapat untungnya double-double? Makanya mulai dari Shopback. So, langsung aja kita lihat sepatu-sepatu ini gimana kalau misalnya pas dipakai. Let's go. We'll be right back.
Oke, jadi itu aja ya review gue mengenai 3 sepatu ini yang pokoknya under 200 ribu. Pokoknya 300 ribu ini gue bisa dapat 3 sepatu kayak gini guys ya. Thank you juga yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat lo kalau mau belanja supaya gak terlalu guilty-guilty amat. Cobalah pakai Shopback. Biar tetap untung guys. Jadi gue sebelum tutup video gue ada info tambahan buat lo nih ya. Jadi di Shopback ini setiap tanggal 25 ada promo namanya promo gajian. Jadi nominal cashbacknya lebih banyak diskon, dan banyak bonus-bonus lainnya. Jadi apalagi kalau belanja di tanggal gajian, tuh langsung aja sikat. Jadi nominal cashbacknya bisa lebih besar, banyak voucher belanja, dan juga ada branded sale, flash sale, dan juga deals menarik lainnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalau misalnya udah di gajian, langsung aja sikat ya. Kalau gitu segitu aja video gue kali ini. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.